Mengiringi luka itu seberapa hebatnya sih gitu. Khawatirnya kalau kita lakukan sendiri, takutnya kita juga kewalahan. Dan efeknya mungkin akan jauh lebih besar gitu ketika kita mencoba untuk ya tadi ya healing sendiri gitu. Karena ya agak sulit sebenarnya seseorang untuk bisa benar-benar membongkar semua luka-lukanya dan menyembuhkannya sendiri. Tetap perlu ada dampingan baiknya sih seperti itu. Tapi ada terapi khusus gitu nggak sih Mbak, atau apa namanya pemulihan khusus untuk luka batin yang umum dilakukan? Ada sih Mbak, tapi memang baiknya dengan dampingan tenaga ahli ya Mbak, karena ya tadi ketika kita ngomongin luka batin, kita sendiri pun kadang tidak sadar seberapa besar ya sih luka itu gitu ya, seberapa dalamnya sih luka itu. Dan kalau misalnya kita mencoba untuk membongkar-bongkar sendiri ibaratnya gitu ya, mau self healing nih ibaratnya gitu, kita nggak tahu nih Mbak efek apa, efek atau misalnya emosi yang mengiringi luka itu seberapa hebatnya sih gitu. Khawatirnya kalau kita lakukan sendiri, takutnya kita juga kewalahan. Dan efeknya mungkin akan jauh lebih besar gitu ketika kita mencoba untuk ya tadi ya healing sendiri gitu. Karena ya agak sulit sebenarnya seseorang untuk bisa benar-benar membongkar semua luka-lukanya dan menyembuhkannya sendiri. Tetap perlu ada dampingan baiknya sih seperti itu. Oke, jadi tugas kita sebenarnya adalah menyadari ya Mbak ya, kalau ada hal-hal yang mungkin kita merasa tidak nyaman, dan kemudian kalau Iya. sudah diambil langkah-langkah mandiri seperti tadi, relaksasi, meditasi, tapi tidak kunjung membaik, memang sebaiknya dikonsultasikan langsung ke tenaga ahli gitu ya Mbak ya, supaya nggak Iya, semakin parah betul. gitu, bukan Mbak? Iya, betul sekali Mbak. Jadi yang bisa kita lakukan sebenarnya mungkin lebih ke self screening ya Mbak. Jadi kita mencoba untuk men-screening diri kita, apakah memang kita dalam kondisi baik-baik saja atau enggak nih, ada keluhan-keluhan tertentu yang memang kok berkepanjangan atau yang mengganggu. Nah, itu yang bisa kita lakukan sih mungkin sebatas itu ya.